Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, yaitu Sumbelarum Channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial bagaimana cara penggunaan ataupun takaran media tanaman aglonema di tempat kami, guys. Oke, yang pertama adalah segam bakar, yang kedua adalah kokopit, dan yang ketiga kami menggunakan segam mentah, guys. Vitamin B1 untuk menghindari tanaman agar tidak mudah stres saat nantinya selesai pencampuran media dan dimasukkan ke dalam pot, guys. Ini adalah jenis tanamannya. Alhamdulillah akarnya juga sangat bagus sekali, guys. Dan yang selanjutnya, jangan lupa, ini adalah styrofoam, gunanya agar saat penyiraman ke dalam pot itu airnya tidak menggenang di sini, yang mudah menimbulkan tanaman aglonema akarnya mudah busuk, guys. Oke, lanjut saja ke cara penyampuran media. Yang pertama, segam bakarnya dengan perbandingan 3:1 dan kokopinya setengah, guys. Oke, kita taruh semua. Oke, yang ketiga. Oke, lanjut ke, setelah itu kita aduk, guys. Nah, hasilnya kurang lebih seperti itu. Oke, diaduk-aduk sampai rata, guys. Oke, lihat. Nah, lebih seperti ini jadinya, guys. Oke, seperti itu. Nah, sekiranya sudah nampak rata, yang selanjutnya kita taruh styrofoamnya, guys. Jangan lupa di pot pun juga dikasih lubang yang cukup, guys. Oke, seperti ini. Oke, kita sudah, kita taruh aglonemanya seperti ini ya. Oke, kita kasih lagi, guys. Nah, kurang lebih seperti ini. Setelah itu, oke, sudah nampak bagus dan dirasa cukup.
kita siram menggunakan air yang sudah dikasih B1. Ini B1-nya. Jumlah takarannya besok akan saya kasih tahu. Dan ditaruh di tempat yang teduh, guys. Demikian tutorial hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.